Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan telah bekerja dalam kehidupan kita dan kita mau kembali memuji Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Thank you.
beribadah bersama Tuhan, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, sebenarnya kami mulai ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja, Tuhan. Berkati setiap kami, Bapa. Biarlah kami hanya tertuju kepada-Mu saja. Terima kasih, Bapa. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Masih ada sukacita hari ini? Yeah.
Roberto MPD kami bersama. Ya, mari sejenak kita menaikkan doa-doa sahabat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, mengucap syukur Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh merasakan damai sejahtera yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan di pekan ini Tuhan, kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan boleh tercurah pada institusi kami di Sikas RS Baptis Kediri. Bapa yang sudah, mengucap syukur karena ibadah karyawan dan mahasiswa kami telah bekerja sama, kami telah berkolaborasi dengan BPD Jatim 2. Biarlah ini menjadikan ruang, menjadikan tempat sehingga kami boleh memberikan fasilitas bagi BPD Jatim 2 serta para pemuda untuk mengetahui bahwa institusi kami juga memberikan pelayanan kepada Tuhan. Bapa, kami ingin menaikkan doa syafaat terkhusus bagi institusi Sikas RS Baptis Kediri Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh melihat bangunan yang megah, bangunan yang sudah Tuhan sediakan untuk proses pembelajaran, proses tempat ujian, bahkan mempersiapkan mini hospital bagi institusi ini. Artinya biarlah Tuhan yang telah berikan fasilitas ini boleh memberikan layanan yang terbaik kepada setiap mahasiswa. Itu menjadi kerinduan kami selalu memberikan yang terbaik kepada setiap mahasiswa. Bapa yang surga, berkat-berkat Tuhan telah juga berikan kepada kami. Boleh, kalau pekan kemarin kami boleh merasakan student exchange melalui pertukaran budaya, ini menjadi hal yang baik dan ke depan kami akan membalut dengan sesuatu yang lebih baik, sehingga apa yang Tuhan telah berikan kesempatan kepada kami, kami boleh mewujudkan hal-hal yang baik. Tuhan, kami juga boleh mengucap syukur bila kami memiliki prestasi yang cukup fenomenal dan cukup membanggakan di tingkat nasional. Tuhan, itu merupakan berkat dari Tuhan, dan kami mengucap syukur bahwa itu membuktikan bahwa kami bersinergi, kami ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pendidikan, melalui pembentukan karakter, terlebih memberikan bekal kompetensi yang mumpuni untuk peserta didik kami. Bapak Ibu juga terus kami berdoa untuk pemasaran, kami berdoa untuk penjangkauan calon mahasiswa baru Tuhan. Biarlah upaya-upaya yang dilakukan boleh membuahkan hasil dan Tuhan telah menyediakan sejak awal. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa biarlah ibadah ini dari awal hingga akhir dan kami boleh menikmati firman Tuhan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin memberikan sebagian dari milik kami, kami mempersembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk pelayanan-pelayanan kami di tempat ini dan juga di tempat-tempat lain yang membutuhkan. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Saya imbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Instrumen akan membimbing kita dalam memberikan yang terbaik. Thank you.
saya mengundang Bapak-Ibu saudara sekalian untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 207, Suara Mungkur. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang mengasihi dan memberkati kami semuanya. Sampai dengan siang hari ini semua luar biasa karena berkat Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan dan tiba waktunya. Apa yang kami rindukan dari suara kebenaran Tuhan akan dinyatakan kepada setiap kami. Berikan hati, telinga, pikiran kami yang hanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga setiap perkataan firman Tuhan akan boleh kami dengar, kami renungkan dengan baik, dan pada akhirnya kami menjadi pelaku atas firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya izin buka nih Bapak Ibu saudara, karena jaraknya cukup jauh.
Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Puji Tuhan, saya bersama dengan rekan-rekan dari Gereja Baptis Nusa Karunia. Ini menjadi kesempatan pertama ya, Pak Yoyo, Bu Selvi. Ini menjadi bagian yang memang demikianlah kita sebagai keluarga besar Gereja Baptis Indonesia yang di BPD Jatim 2 ini terus saling bersinergi. Nanti sudah ada jadwal untuk bulan-bulan berikutnya, akan ada hamba-hamba Tuhan dan juga harapannya mereka bersama dengan pemuda-pemudanya. Memang yang dua ini sudah mahasiswa sini, tapi ini menjadi bagian dari sukacita kita semuanya. Kecuali pemain musiknya nih, mahasiswa tahun berapa ini Pak? Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang tema yang diberikan kepada kita, rencana baik dari Allah untuk umatnya. Kita akan belajar tentang satu konsep dulu ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentang rancangan awal Allah di dalam hidup kita. Nah, ada satu istilah yang mungkin saya mengajak kita untuk berbagi. Mungkin perlu ada satu sisi untuk berdiskusi. Ada kata rencana di sana dalam tema kita tadi, rencana ya, rencana. Nah, saya mau mencoba untuk mempergumulkan apa sih bedanya rencana dengan rancangan, gitu ya. Nah, rencana kalau di sini saya memberikan sebuah pengertian, sebuah keinginan, angan-angan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya saya merencanakan setelah acara ibadah ini nanti saya akan mentraktir semuanya. Saudara senang ya? Tapi kan baru rencana. Kalaupun nanti enggak jadi, sorry ya, enggak jadi. Kan tadi itu masih baru rencana. Nah, itu sebuah rencana bersifat keinginan, angan-angan untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau rancangan, ini adalah sebuah hasil olah pikir. Jadi sudah direnungkan, sudah dibayangkan, dan kemudian diikuti dengan konsep yang matang. Seperti bangunan ini, ketika akan dimulai pembangunannya pasti ada rancangannya dulu, bukan hanya sebuah rencana, tetapi rancangan. Rencana yang ada kemudian dituangkan menjadi sebuah rancangan karena ada desainnya. Dari desain itu muncul anggaran yang dibutuhkan. Jadi kalau rancangan itu memang bersifat konsep yang matang. Ketika akan muncul sebuah produk sepeda motor, pasti bukan hanya sebuah rencana, tetapi rancangan. Karena didesain dengan luar biasa, ada safety-nya yang di sana dimunculkan, sehingga setiap orang yang menaiki kendaraan sepeda motor itu, mereka bisa merasakan nyaman. Itu adalah sebuah rancangan. Nah, saya mengajak kita lebih berpikir dalam konsep Allah ini adalah sebuah rancangan. Karena Allah tidak hanya berhenti di dalam sebuah rencana, tetapi Allah merancang sedemikian rupa. Dari apa yang dipertimbangkan oleh Allah, dilakukan oleh Allah dengan persiapan-persiapan yang luar biasa. Kita mulai dari konsep awal rancangan Allah, Saudara. Ketika manusia diciptakan, itu segambar dan serupa, kurang F. Menciptakan manusia segambar dan serupa Allah di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu Allah bukan hanya berangan-angan, tetapi Allah ingin yang dikatakan segambar dan serupa itu pasti ada hal yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Kenapa ciptaan yang lain tidak segambar dan serupa Allah? Sama-sama diciptakan oleh Tuhan, pribadi yang menciptakannya sama. Tetapi kenapa manusia kok dikatakan segambar dan serupa dengan Allah? Pasti ada yang berbeda. Pasti ada yang dipersiapkan lain. Pasti ada yang diberikan lain, sentuhan-sentuhan lain dari manusia. Nah, kita tahu bahwa manusia tidak diciptakan dengan firman-Nya saja. Jadilah binatang tidak. Tetapi manusia diciptakan dengan membentuk. Ada sentuhan karya seni Allah
yang masuk di dalam bentukan diri manusia. Kemudian bukan hanya dibentuk, tetapi diberikan hembusan nafas. Ada bagian dari diri Allah yang masuk di dalam diri manusia. Ciptaan yang lain tidak. Binatang walaupun bisa berjalan, bisa bernafas, dan secara fisiologi, secara biokimianya mirip-miriplah dengan kita manusia yang sama-sama belajar. Tetapi tidak ada bagian diri Allah yang masuk di dalam diri binatang. Hanya manusialah yang dihembusi nafas hidup oleh Allah. Nah, ini menjadi bagian dari rancangan besar Allah yang dimulai dalam konsep awal. Karena Tuhan ingin bahwa kehadiran manusia itu menjadi pengaruh yang luar biasa. Betapa berharga dan istimewanya kita, saudara. Coba kalau kita melihat berpandangan satu dengan yang lain, kanan dan kiri, gak ada yang sama satupun, bapak ibu saudara. Ada yang merasa mirip dengan rekannya? Ya, mirip mungkin oke, gitu ya. Suaranya mungkin ada yang menirukan. Yang menirukan suaranya Pak Jokowi saja juga banyak, gitu ya. Tetapi pasti ada nilai-nilai yang luar biasa yang tidak akan pernah sama satu dengan yang lain. Karena apa? Allah membentuk sendiri dengan sentuhan karya seni Allah. Itu dari awal manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian saudara, manusia yang sudah diciptakan dengan luar biasa itu ternyata jatuh dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa itu artinya tidak tepat pada sasaran awal. Dan manusia sudah mulai melenceng. Tetapi apakah Tuhan kemudian membiarkan? Atau bahkan kemudian, ya sudah salah, mati, ganti lagi? Tidak. Seperti ketika kita membuat sebuah karya, mungkin kita ngetik gitu ya saudara, sebelum ada komputer. Ngetik sudah sampai halaman baris yang mau terakhir, ternyata ada yang salah. Ya, diambil lagi kertas, dilunset, dibuang. Apakah bapak ibu dosen masih ada yang mengalami ngetik seperti itu? Masih ya? Ya, sudah berapa terakhir, aduh salah, krek, untel-untel, buang gitu. Kalau saya dulu beda saudara, saya mulai peralihan antara mesin ketik dengan komputer. Karena scaffold itu masih belum terlalu paham, di rental komputer di daerah Karangmenjangan itu, rental komputer jejer-jejer. Saya mau menyalakan CPU saya keliru mencet CPU sebelah saya, mati deh komputer itu. Padahal sama-sama buat skripsinya saudara. Jadi gak tahu sudah di auto save atau belum, yang jelas mati saudara komputer itu. Nah, saya ngetik di sebelahnya sambil, "Mbak, minta maaf ya, just say maaf," gitu saya saudara. Datanya gak tahu. Nah, setelah saya selesai ngetik, dia selesai duluan dia, dia gantian matiin CPU saya saudara. Tetapi puji Tuhan, tidak sampai krek, untel-untel, buang ya. Tapi saudara, Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membuang manusia itu. Tapi apa? Di dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah sudah langsung bernubuat bahwa keturunan Adam Hawa dengan keturunan ular yang iblis masuk di situ akan terjadi permusuhan. Dan itu digenapi ketika Tuhan Yesus datang. Keturunan Adam dan Hawa akan meremukkan kepala iblis. Dan keturunan iblis ini, keturunan ular ini akan meremukkan tumit dari keturunan Adam dan Hawa. Itu adalah ketika Yesus datang ke dunia dalam proses peristiwa salib. Dan itu dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar direncanakan, tetapi Allah merancangkan. Sampai dengan proses penggenapannya dengan kehadiran Yesus di dunia ini, Tuhan sudah menyiapkan para nabinya, Tuhan sudah mempersiapkan para imam-imamnya, Tuhan sudah mempersiapkan hakim-hakimnya. Tetapi semuanya itu memang menjadi bagian yang belum dalam masa penggenapan yang sejati. Dan masa penggenapan sejatinya adalah ketika Yesus datang. Dan itu dipersiapkan luar biasa, matang oleh Tuhan. Kemudian saudara,
ketika Tuhan membebaskan umat pilihannya Israel dari perbudakan di Mesir. Ini juga bukan hanya sebuah rencana Allah ingin membebaskan umatnya, tidak. Tetapi Allah merancang sebuah strategi dengan mempersiapkan Musa. Kenapa Musa kok bisa aman ketika dia disembunyikan di sungai? Padahal yang lainnya bisa mati, ini kok aman? Karena pasti Allah punya rancangan besar dalam mempersiapkan pembebasan umatnya. Sampai dengan tulah yang ada, itu adalah bagian di mana Tuhan merancangkan pembebasan atas umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, peristiwa-peristiwa lain yang menunjukkan inisiatif Allah untuk memikirkan yang terbaik bagi manusia, seperti tema kita, yang terbaik bagi kita, termasuk dalam konsep hari ini yang kita baca, itu tentang Sodom dan Gomora di Kejadian pasal 19. Allah sedang mempersiapkan ada Lot yang dibebaskan dari peristiwa ini. Ada tarik ulur antara Abraham dengan Tuhan. Jadi mulai 50, kalau ada enggak jadi, mulai turun 10 sampai akhirnya hanya Lot. Enggak bisa, harus ditunggang balikan. Tapi Lot dan keluarga diselamatkan, walaupun akhirnya istrinya tidak. Tapi itu semuanya adalah sebuah konsep yang Allah matangkan dalam perencanaannya. Dan semuanya adalah memikirkan yang terbaik bagi manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Tetapi semua yang dirancangkan oleh Allah ini adalah untuk kebaikan manusia. Dan kita menjadi orang-orang pilihannya sampai dengan hari ini, sebagai orang-orang yang menerima rancangan baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita akan masuk dalam konteks ayat yang kita baca, Saudara. Kalau kita mulai membaca dari ayat-ayat di atasnya, di sana disebutkan tentang Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora ini sedang dikecam oleh Tuhan karena kehidupan peribadahannya, Saudara. Dan ini bukan bangsa Yahudi, Sodom dan Gomora, tetapi karena kitab Nabi Yesaya ini memang menjadi bagian kitab yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dan termasuk ketika masuk dalam wilayah Sodom dan Gomora ini bukan orang Yahudi, tetapi Tuhan tetap punya rencana besar atas seluruh umat manusia. Mereka sedang dikecam karena kehidupan peribadahannya. Kalau kita mulai membaca dari ayatnya yang ke-10, Saudara, ini luar biasa. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehidupan ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan ini gambaran kehidupan yang parah. Coba kita bayangkan, mari kita akan lihat ya gambarannya di ayat 10 ini. Dengarlah firman Tuhan, hei pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan ternak dan seterusnya. Ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jadi konsep peribadahan mereka menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Dan ini perlu menjadi sebuah pergumulan anak-anak Tuhan hari-hari ini dalam konsep ibadah yang sedang dibangun, Saudara. Ini menjadi sebuah refleksi bahwa seringkali peribadahan yang dibangun dalam setiap kegiatan-kegiatan peribadahan itu menyenangkan manusia saja. Hanya menyenangkan manusia saja. Kita seringkali lupa ada Allah di dalam setiap pertemuan ibadah kita. Saya bersyukur dan saya senang bahwa setiap persekutuan di tempat ini dikonsep dengan luar biasa, dikonsep dengan baik. Walaupun mungkin tidak mudah bagi banyak orang untuk menerima konsep itu, tetapi Saudara, kita harus ingat bahwa pertemuan ibadah kita itu menjadi bagian yang sangat penting di hadapan Tuhan. Dan ini masuk dalam konsep rancangan besar Allah
Allah ingin relasi kita dengan Tuhan itu beres, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari di ayat-ayat sebelumnya. Nah, ayat 18 tema kita. Ada kata marilah di sana. Ini menjadi bagian titik balik ajaan Allah untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Jadi sebenarnya ini ada pada tingkat kejengkelan Allah. Situasinya seperti itu, jangan lagi bawalah persembahanmu, di ayat 13 itu. Sudah gak usah bawa persembahanmu yang gak sungguh-sungguh itu, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kamu merayakan bulan baru dan aku tidak tahan melihatnya. Situasi yang sebenarnya Tuhan benar-benar jengkel dengan situasi itu, Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Maka di ayat 18 Tuhan mengajak, engkau ini sebenarnya aku kasihi, tetapi situasi kehidupanmu tidak beres. Oke, ayo duduk. Mari datang, kita duduk bersama-sama. Jadi ayat ini maksudnya adalah datang mendekat dan duduk bersama. Kita ngomong gitu. Kalau Tuhan mau diajak hitung-hitungan gitu kan di sini, marilah kita, baiklah kita berperkara. Oke, kamu datang. Mari kita duduk bersama. Lihat firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah akan seperti kain kesumbakan, menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan bukakan kesempatan itu. Sudah dosamu yang seperti itu, kehidupanmu yang seperti itu, peribadahanmu yang seperti itu, Tuhan siap bereskan. Tuhan siap bereskan, kita pulihkan kembali, diputihkan lagi, disucikan lagi, Allah siap. Karena Allah memang pada dasarnya punya rencana baik untuk menebus setiap kehidupan dosa manusia. Tadi di slide sebelumnya, apapun situasi kehidupan dosa manusia, Allah siap untuk pembelesan. Dan Allah tantang itu untuk ayo maju, duduk bersama, kita berperkara. Berapa jauh dosamu, tidak ada yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Itu yang Tuhan bukakan kesempatan ini, saudara. Nah, kemudian ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Ya. Ada pengampunan, tetapi kita bersyukur lagi bahwa berkat Tuhan tidak hanya berhenti pada pengampunan saja, tetapi Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita selanjutnya. Setelah diampuni terus bagaimana? Apakah kemudian dibiarkan begitu saja? Enggak. Akan ada pemeliharaan-pemeliharaan yang lain. Akan ada kehidupan-kehidupan lain yang sudah dirancangkan oleh Allah di dalam kehidupan manusia. Tidak hanya berhenti kepada oke, penebusan selesai. Ketika Tuhan di kayu salib, Tuhan katakan tetelestai, sudah selesai. Bukan berarti kemudian berhenti sampai di situ. Berkat Tuhan akan ada rencana yang baik dalam setiap kehidupan umat pilihannya. Hanya saja saudara, ini yang perlu kita catat. Keadaan baik ini akan muncul dan bisa dinikmati saat relasi dengan Tuhan beres. Kita tidak bisa hanya melihat hasilnya saja. Tuhan aku pengen baik, Tuhan aku pengen diberkati, Tuhan aku pengen jalanku lancar, Tuhan aku pengen cita-citaku terkabul. Tapi hubungan kita dengan Tuhan gak beres, gak bisa. Kita hanya minta berkatnya saja, kita hanya minta baiknya saja, minta enaknya saja, tetapi kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, gak bisa. Ayat 20 mengatakan itu, gak bisa. Tapi jika kamu melawan dan menolak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Bukan salah Tuhan, tapi itu pilihan. Karena kita gak mau bereskan relasi kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kan kita minta baiknya saja, saudara ya, minta enaknya saja. Seperti orang tua dengan anak itu, kadang-kadang anak disuruh taat gak mau, anak disuruh patuh gak mau, tapi jalue disamoni ini panggah ya, mintanya transferannya tetap gitu, perhatiannya tetap, tapi tidak mau manut. Tidak bisa, bagi Tuhan tidak bisa. Relasi itu menjadi bagian yang sangat penting. Bagaimana dengan kita? Saudara, kita tahu inisiatif Allah adalah selalu yang terbaik buat umatnya. Apalagi
umat pilihan. Ya. Allah selalu punya inisiatif yang baik. Allah tidak pernah merancangkan yang jahat di sini. Dan Tuhan sangat tahu keadaan setiap orang secara personal. Rancangannya juga bersifat personal. Tidak ada rancangan kecelakaan yang diberikan pada kita. Setiap pribadi, person kita, person by person, Allah tahu. Dan Allah punya rancangan. Tidak ada rancangan kecelakaan. Bapak ibu saudara ada di tempat ini juga bukan karena kecelakaannya. Sehingga jangan disesali. Kuliah di sini, mengabdi di sini, tidak ada rancangan kecelakaan dari Tuhan. Semuanya adalah bagian yang indah, dipersiapkan dan itu personal buat kita. Sehingga kita perlu bersyukuri. Karena kita menyadari bahwa kita ada di sini itu adalah karena rancangan baik Tuhan. Maka kita akan melakukan semua bagian kita dengan baik. Dengan takut akan Tuhan. Mulailah memperbaiki relasi dengan Allah dan jangan hanya ingin hasilnya saja. Kalau hasilnya pasti juga, pasti. Kalau Tuhan sudah janji, Tuhan tahu bahwa Dia tidak akan berikan rancangan kecelakaan atas setiap anak-anak. Tinggal kita mau menjalin hubungan relasi kita dengan Tuhan atau tidak. Pilihan ada di kita. Allah yang pegang kendali semuanya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan mengingatkan kepada kami, menegaskan kepada kami bahwa pentingnya relasi dengan Tuhan. Kami menyerahkan supaya Tuhan berkenan memberkati kami, memperbaiki hubungan kualitas kami dengan Tuhan. Sehingga ketika ada bagian yang Tuhan sudah rancangkan atas kami, kami boleh siap menerima, merasakannya sebagai bagian berkat Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa firman-Mu akan terus memberkati untuk setiap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu saya kembalikan. Sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan mengizinkan, apapun pasti akan terjadi ya. Ya, mari kita akan responi kebenaran firman Tuhan. Kami undang untuk Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan waktu Tuhan pasti akan terjadi. Di tengah ibadah kami pada saat ini, kami boleh ada di penghujung ibadah,
biarlah setiap kami dengan semangat dan sukacita yang terus senantiasa diperbaharui di dalam Tuhan akan menjadi bagian bakti kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menjadikan kami sebagai keluarga besar di tempat ini. Sebentar kami akan melangkah, sebentar kami akan terus melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami mau melakukannya sebagai bagian syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi dengan tentram damai Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kekal selamanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dibersihkan terduduk. Nanti masa ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah Jumat 1 Juli 2022, persembahan 654.500 rupiah. Untuk kehadiran karyawan 22 orang, mahasiswa 58 orang, dan tamu 15 orang. Untuk pengumuman yang kedua, ibadah Jumat 15 Juli 2022, petugas akan dilayani oleh mahasiswa S1 Keperawatan tingkat 3, pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Sandi Kurnia Jati SKM MKES. Ulang tahun dalam minggu ini, tanggal 4 Juli, Saudari Karen Hapuh Pati Peilogi, mahasiswa S1 Keperawatan tingkat 2, dan 4 Juli, anak Fidel Krishna Timothy Dewanto, putra dari Ibu Desi. Untuk tanggal 5 Juli, Saudari Angelia Nasi Guntur S, mahasiswa S1 Keperawatan tingkat 4. Tanggal 7 Juli, Bapak Heru Suwardianto, S.NS, M.Dok, dosen. Tanggal 7 Juli, Ibu Sumiem, istri Bapak Eko. Untuk tanggal 8, Ibu Indra Ningrum, Fitria S.NS, MMRS, dosen. Dan tanggal 10 Juli, Saudari Yuninda Rindi Patrisna, mahasiswa S1 Keperawatan tingkat 4. Ya, apakah ada tambahan pengumuman lagi? Untuk Ibu Selvi, yang persilakan. Rumah Sakit Baptis Kediri. Ya,
Ya, Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri telah memberikan wadah baik secara akademik dan non-akademik bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada. Dan prestasi yang luar biasa telah diraih oleh mahasiswa kita. Yang pertama, kami mohon untuk boleh maju ke depan. Marliana Diliani Tias Indah, berikutnya Dufan Rinaldi Omega, mahasiswa profesi mes. Yang ketiga, mahasiswa Kukuh Satrio Nusantoro, mahasiswa S1 Keperawatan Bintang 4. Dan juga Rakil Putro Prasongko, mahasiswa Bintang 3 S1 Keperawatan. Ya, inilah wajah-wajah mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi yang sudah membawa nama harum Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri di kancah nasional. Ya, dipersilakan untuk Malina. Ya, saya jadi terharu. Menyerahkan, oke, menyerahkan, diserahkan di institusi. Sampai ikutan geledek ini ya. Ya, silakan foto dulu. Dosen-dosen pakar kegawatdaratan yang dimiliki oleh Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri, kami mengundang untuk dosen pendamping Bapak Heru Suwardianto S.Kepnes M.Kep dan juga Ibu Vidiana Kurnia Pati S.Kepnes M.Kep. Mari kita mengundang yang begitu luar biasa sehingga meraih prestasi. Tetap di tempat G. Ya, berikutnya institusi juga memberikan penghargaan bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Ya, dipersilakan. Jangan dilihat dari besarnya, tetapi bagaimana institusi boleh memfasilitasi Anda, kemudian Anda juga sudah melakukan yang terbaik dan itu kami sangat mengapresiasi. Mungkin yang kami berikan ini tidak ada apa-apanya, tetapi ini adalah bentuk dukungan dari institusi dan juga apresiasi untuk apa yang sudah Anda lakukan membawa nama baik dari Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri. Silakan Bu Sofi. Oke, kita berikan aplaus luar biasa. Ini berikutnya disusul dengan penyerahan sertifikat. Lomba-lomba yang lain yang bisa kita ikuti semuanya dan itu
kita upayakan, kita usahakan, dan tentunya kita akan berdoa supaya hasilnya yang terbaik untuk menghasilkan prestasi Stikes Rumah Sakit Baptis. Terima kasih Tuhan untuk memberikan kesempatan ini, dan teman-teman mahasiswa boleh dipersilakan kembali ke tempat. Ya baik, demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman yang terakhir dan juga yang istimewa di hari ini. Acara ibadah boleh kita akhiri. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.